What will it be like when my pain is gone and all the worries of this world just fade away? What will it be like when you call my name in that moment when I see you face to face? I'm waiting my whole life to hear you say, well done, well done. Minsel harus diberkati, amin. Karena saya percaya kalau Minsel diberkati, Manado dimenangkan, Indonesia akan diselamatkan bagi kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kebangkitan rohani tidak dimulai dari sebuah KKR. Kebangkitan rohani dimulai dari setiap pribadi. Tahukah saudara sebuah penghinaan terhadap Tuhan kalau kita memprioritaskan manusia daripada Tuhan? Kehausan akan Tuhan dibuktikan dari apa? Kehausan akan Tuhan dibuktikan apakah engkau merindukan ibadah? Apakah engkau merindukan membaca firman? Apakah engkau merindukan mendengar lagu rohani? Kuasa kita perlukan apa? Kuasa bukan cuma untuk menyembuhkan orang sakit, tapi kuasa kita perlukan untuk berkata tidak terhadap dosa. Kuasa kita perlukan untuk dapat berdiri tegap di tengah-tengah badai pencobaan dan pergumulan. Kuasa kita perlukan untuk lebih mengenal karakter Allah yang begitu teguh mengasihi kita. Satu, dua, tiga, api dalam nama Yesus. Fire, 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 fire. Korabapa parabata karabasere. Korabata rabasekere papapa. Until then I'll live to hear you say. Ibu sakit apa? Saya sakit kaki, kram-kram. Sekarang so boleh bergoyang dang. So boleh bergoyang? Iya. Yo bergoyang ya. Tuhan Yesus yang nyembuhkan. Puji Tuhan. Gak mau pulang maunya bergoyang, Mama ya. Puji Tuhan. Ya, selanjutnya. Ibu sakit apa, Ibu? Sakit pinggang. Sakit pinggang. Udah berapa lama? Lama dan sekarang apa yang terjadi? Udah nggak sakit. Siapa yang sembuhkan ibu? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya, ibu sakit apa? Sakit kaki. Udah berapa lama? Lama sekali. Ada bertahun-tahun? Ya. Dan sekarang apa yang terjadi? Sembuh dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Selanjutnya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ibu sakit apa? Salese bekas cilak. Dan sekarang apa yang terjadi? Puji Tuhan, ada perubahan. Ada. Siapa yang sembuhkan ibu? Jangan cuma andalkan ototmu, kebisaanmu, kehebatanmu, tapi andalkan lututmu. Karena ketika engkau mengandalkan lututmu, engkau sedang mengandalkan Tuhan seorang.